Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi didampingi Kepala Dispora Kota Bengkulu Sutapa dan Ketua Umum PBSI Kota Bengkulu Marliadi menyerahkan alat-alat olahraga cabang bulu tangkis kepada para atlet di kantor Dispora. Dalam kesempatan ini, Dedi menyampaikan penyerahan sarana dan prasarana ini sebagai bentuk reward dan penyemangat bagi atlet agar bisa berprestasi bukan hanya tingkat provinsi tetapi juga tingkat nasional. Di tahun depan, Dedi merencanakan pemerintah Kota Bengkulu dan bersama Ketua PBSI akan membuat lapangan khusus badminton, yang nantinya semua klub badminton di Kota Bengkulu dapat berlatih di lapangan yang disediakan. Badminton bulu tangkis Kota Bengkulu di bawah pimpinan Pak Marliadi ini sudah banyak memberikan prestasi. Terhulu kita ada kegiatan pertandingan di Jalbong Curug, tiga provinsi, alhamdulillah hampir 80% hadiah itu disambut oleh tim Kota Bengkulu. Maka waktu itu kami berjanji ketika kalian sukses, maka akan ada reward dari pemerintah kota. Apa rewardnya? Hari ini kami menyerahkan alat olahraga, kemudian bola, dan ini menjadi penyemangat mereka. Dan terima kasih Pak Marliadi, luar biasa beliau, di bawah pimpinan beliau lah kita bangkit. Dan insya Allah bukan hanya kita provinsi, tapi target kita Sumatera, bahkan nasional. Mohon doa. Ditambahkan Sutapa, bahwa pihaknya akan berupaya membantu dan mendukung para atlet di Kota Bengkulu, sehingga kebutuhan peralatan olahraga atlet-atlet di Kota Bengkulu tidak terhambat. Oki, HDTV, melaporkan.